Ketika saya hidup hancur dan Tuhan menemukan saya dengan caranya yang ajaib, dia temui saya dan Tuhan saya bisa berubah sampai siang hari ini. Jadi kalau sebuah yayasan itu cuma sebagai payung hukum. Sebagai payung hukum aja supaya anak-anak binaan saya ini di cover resmi gitu. Tapi sampai hari ini ya apa ya, enggak minta dana dari siapapun termasuk dinas sosial. Sekarang sudah sampai berapa tuh jumlah yang untuk asuh? Untuk yang anak-anak usia sekolah, untuk anak-anak usia sekolah itu kurang lebih 100-an sampai 150-an untuk anak-anak sekolah. Tapi kalau ada walianya, ada PSK-nya dan lain sebagainya, bisa mencapai angka 300 di bawah asuhan saya. Ada PSK dan waria juga? Ada waria juga, ada PSK juga, ada anak jalanan juga, ada anak kolong jembatan juga, dan ada juga jompo, orang-orang jompo juga. Jadi itu adalah orang-orang yang ada di Kota Semarang. Jadi hampir semuanya anak-anak asuh saya itu semuanya Islam, nggak ada Kristen. Dan saya seorang pendeta yang ada di suatu lingkungan yang kumuh, liar, dan ada di kawasan mereka. Jadi dia agama masing-masing, kalau ayah ceritanya dia sholat, ya dia harus sholat. Oh gitu ya. Iya, dia tidak pernah menyuruh anak-anak untuk harus ikut agama dia, enggak pernah.